من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat isan yang sama-sama masih bisa kita rasakan dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada pangkuan alam yakni baginda nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi nabi penutup para nabi nabi yang begitu mulia nabi yang telah menghantarkan kita dari kebodohan hingga berilmu pengetahuan maka sebab beliaulah kita bisa bersama-sama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak lupa juga rasa hormat dan takzim saya kepada dewan juri, yaitu Al-Mukaram Ustadz Sofian Hadi Musa, Ustadz Kamil Falahi, dan Dr. M. Wildan. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi dan menjaga beliau-beliau dari segala berbagai macam penyakit, dan juga semoga Allah selalu memberikan kelancaran dari setiap segala urusan-urusannya. Amin, amin ya Rabbul 'Alamin. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh penonton yang sedang menyaksikan video ini, tahukah para hadirin apa itu arti dari Tauhid? Kita nih sering mendengar kata Tauhid, akan tetapi belum tentu semua tahu apa makna dari Tauhid itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya Tauhid adalah unsur utama kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat maka modal terbesar bagi seorang hamba yang beriman untuk meraih keridaan dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Mengapa demikian? Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada Wahidu. yang artinya adalah menjadikan keyakinan dari sesuatu itu menjadi satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah, tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Maka kekhususan Allah ini dijabarkan dalam Al-Quran Yang dimana telah dijelaskan oleh Allah sendiri Dan dipaparkan juga oleh hadis Rasulullah dengan hadis-hadis yang sahih Maka Tauhid tidak keluar dari dua kelompok besar di antaranya yang pertama yaitu kekhususan milik Allah yang terkait dengan perbuatannya atau rububiahnya. Nah, apa itu maksud rububiahnya? Jadi, cuman Allah lah sendiri yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Cuman Allah lah yang mengatur alam semesta ini tanpa campur tangan siapapun. Mengapa bisa demikian? Karena Allah memiliki sifat dari 20 sifat yang diantaranya ialah kiamuhu binafsihi yang artinya Allah berdiri sendiri maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun subhanallah segala puji bagi Allah Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang begitu sempurna Allah tidak pernah lelah bahkan tidak pernah tidur sedikitpun لا تأخذه سنة ولا نوم Allah tidak mengantuk dan tidak tidur Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 ada 20 sifat wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui yaitu dari wujud hingga muta kalimun hanya Allah lah yang maha agung yang pantas memiliki sifat 20 ini Masya Allah Pemirsa rahimakumullah. Kemudian hanya Allah lah sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki serta memberi kita pasangan hidup dan juga hanya Allah saja yang menentukan siapa yang pantas berkuasa di alam semesta ini. Maka ini semua dikelompokkan oleh para ulama menjadi yang namanya tauhid ar-rububiyah. Jadi kita tidak perlu khawatir karena hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contohnya kita pun tidak dapat merequest kepada Allah kapan kita mau dilahirkan ke dunia ini. Misalnya, apakah ada seorang bayi yang masih ada di dalam perut kandungan ibunya yang berdoa kepada Allah seperti ini: "Ya Allah, lahirkanlah aku di tanggal sekian-sekian supaya aku bisa lahir di tanggal yang cantik." Hawla wa la quwata illa billahil azim. Begitupun merequest kematian. Misalnya, apakah ada yang berdoa seperti ini? "Ya Allah, saya lelah hidup karena si dia menolak cintaku. Engkau ambillah nyawaku, ya Allah. Masya Allah, saran saya jangan. Walaupun kecil kemungkinan doamu dikabulkan, lebih baik jangan karena umur jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari itu selagi kita ada umur, lebih baik kita perbanyak amal ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haqqa tuqatih. اتقوا الله حق orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Quran surah Ali Imran ayat 102 Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini jangan takut kita menjadi susah. Karena yakinlah jika rezeki setiap hamba tidak akan pernah tertukar. Jadi tenang saja. Jika kalian beriman kepada Allah, maka insya Allah sesulit-sulitnya sesuatu yang sedang dihadapi, yakinlah bahwa itu ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya Allah sedang memperhatikanmu, Allah sayang kepadamu, maka Allah akan menguji dari setiap hamba-hambanya yang beriman dengan salah satu ujiannya di antara, yaitu berupa kesusahan. Masya Allah, janganlah menyerah, terus semangat beribadah kepada Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekhususan Allah yang kedua atau yang terakhir ini adalah sesuatu yang terkait dengan perbuatan hambanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya atau bahwasannya hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka dari itu wajiblah kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu-satunya Tuhan yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkannya kepada kita semua. Maka dari itu kekhususan ini dikelompokkan oleh para ulama menjadi yang namanya Tauhid Al-Huluhiyah. Maka sudah disebutkanlah pada kedua kelompok besar kekhususan Allah ini. Yakni Tauhid Ar-Rububiyah dan Tauhid Al-Huluhiyah. Maka sudah disebutkanlah pada dua kelompok besar kekhususan Allah ini. Yakni Tauhid Ar-Rububiyah dan Tauhid Al-Huluhiyah.

dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Quran surah At-Taubah ayat 129. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama teguhkan iman kita. Bangunkan jiwa semangat kita untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita yakinlah bahwa sesungguhnya dari setiap apa yang kita lakukan ini semua kembali kepada Allah. Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang di mana sangat berhak untuk kita hadirkan di diri kita, di setiap apa saja yang ingin kita lakukan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang dimana, karena Allah lah kita bisa bersama-sama beraktivitas seperti sedia kala. Yang siapa tahu, kita pagi ini telah berbuat dosa tanpa kita sadari, namun Allah tidak langsung menghukum kita dari hal kecil itu sajalah kita bisa melihat bahwa Allah adalah sebaik-baiknya Tuhan. Hafizallahu annahu ilaha illallah. Semoga kita selalu dalam pengawasan Allah. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah di penghujung pertemuan saya dengan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saya ada salah-salah kata yang terucap, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya jika ada kata-kata saya yang mungkin benar terucap maka itu bisa jadi datangnya atas bantuan dari Allah Subhanahu ta'ala Dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini belum puas untuk para penonton sekalian agar para penonton dapat menelusuri lebih dalam lagi dari apa yang telah, sampai, telah saya sampaikan tadi, terutama tentang Tauhid. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan: "Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."